Apa? Oh, tak tahu. Nak tanya dari mulut dulu. Adalah anak tu ada. Anak-anak mak ada. Anak mak ada 3 orang tu lah. Nama apa tak ingat? Tak ingat lah tu. Perempuan ke lelaki? Tak tanya dari mak pun. Tapi mak selalu doa. Ya Allah. Selamatkan anak-anak mak. Kan mak selalu cakap kan? Dia mak kata ada duduk di sana. Duduk di mana? Mak tak tahu dia tadi nak tanya apa. Tanya Nizam. Mari anak-anak. Anak orang juga lah Rizal tu pun ada beli duit tu. Dia kata ada mak oh, tapi duduk je rumah dia lah dah. Aku tahu masa aku duduk elok itu duduk je dengan aku. Denganmu pun denganmu ada empat duduk dengan aku je. Aku tu ingat nak pergi, kemau lagi bila. Aku tak tahu orang semua kerja nak tolong lah ke mana dah. Aku tak mau berat orang tu baik sangat dengan aku kemalahan tolong. Ya, ada dia mau rasa kesian sebab dia mau ajak gitu kata. Kau siapa nak kesian apa kat mak? Ada orang baik-baik tu ada, semua kat dia jadi. InsyaAllah, hey, mak. Tak ada janji ya mak, insyaAllah. Mak doa lah, ya Allah. Aku nak jumpa anak-anak aku. Mak doa. Kalau Allah izinkan, Allah bagi jalan. Kalau mak tak ingat, macam mana nak cari anak mak? Tak tahu mana tu. Nama apa? Rupa macam mana? Ada mak ingat? Tuhan duduk mari sini. Duduk tu boleh kawan dengan kak tu siapa dia? Nizam, siapa dia? Jo. Aduk mari sini dia sama dia. Perempuan lelaki. Perempuan. Jo. Jo. Jo lagi seorang sama dia. Sidah. Oh, dia mau tutu lah. Tu kalau ada orang oh, mau tak mau cerita. Ni Sidah lah ni. Dek no. Dia takut mak dia buat kacau. Mak kata kalau boleh aku nak pegang dah 3-4 hari. Aku hidup dah mau rekod dah 3-4 hari. Kamu kata mau hidup lama pun. Duduk dengan anak mak lah masa 2-3 hari. Mak duduk nak duduk dengan anak 2-3 hari. Selalu lah dia mahu beri tengok. Mak nak tengok anak 3-4 hari. Besok kamu punya kata balik rumah kok ni kata. Ni rumah anak mak lah ni. Ha? Ni rumah anak mak lah ni. Tak apa lah nak tengok anak tu dah. Anak apa? Anak orang tu lah. Dia tak tengok dah. Alah, seorang. Tak ingat ada orang, oh tak tahu. Bukan 5 orang ke anak mak? Ha? Bukan 5 orang? Tu lagi buat tanya, dia mau cerita-cerita. Tak apa lah kata aku nak rumah remok dia, siapa dia nak tengok. Sedih ni? Ha? Sedih tak teringat ke anak? Hmm. Mak tahu tak anak tu Allah bagi pinjam? Ha? Mak tahu tak anak tu Allah bagi pinjam? Yalah, dia mau nak main lah. Nak tengok juga lah. Kalau Allah nak ambil, Allah ambil balik. Sama juga macam mak. Mak pun kalau Allah nak ambil, Allah ambil balik. Mak minta ke Allah nak? Ya Allah, aku rindu anak-anak aku. Kalau anak aku hidup, marilah jumpa aku. Bila tengok sah pun jadilah. Tapi tak ingat nama? Ha? Nama tak ingat? Tak. Macam mana nak cari tak ingat nama? Muka ingat ingat muka? Tak. Muka demo ingat tak? Tak napa-napa tu. Tapi mak selalu doa. Hmm. Mak selalu doa anak-anak mak. Ha? Ya. Mak selalu doa anak-anak mak. Doa hari tapi tak nama. Mak doa lagu mana? Ha? Mak doa lagu mana? Ya Allah, ya Tuhan ku. Tolonglah aku, memiliklah anak-anak. Bawa main lah aku sat pun jadilah. Oh, mak doa lagu tu? Mak nak pergi tak pandai. Tak pandai nak pergi takut lah tu. Mak doa lagi? Jangan putus asa. Deng kata, pak dia mati dah. Deng dia siapa?
dengan anak awak juga lah. Pak mati dah mau adik muda adik ada juga pak orang lagi kata duk dengan kami dah dia kata buat mari lah kat mak sat kerja mak suruh juga mereka pun kerja kat latu bukan kerja elok tengoklah kata kalau mak kuat mak jalan lagi mak tak tahu nak pergi satu tak kuat sederak pun tak ada nak berjalan mak jangan duk jalan dia kata dia mari jumpa mak ke? Dia kan? Din tu memang anak laki hak sulung anak pak dia tu nama tak ingat tu ni. Laki mak ada berapa laki? Anak pak orang. Anak pak orang. Tak ada anak tu katanya. Adik pun ada tak? Ada dia kata. Kadang-kadang mereka tak sampai jenguk rumah mak lah mak. Tengok mak sah. Mak tengok lah dia nak mari lagu mana. Dia tu jadi jaket sejuk. Habis badan ni. Tapi lah ni boleh kata tahan dah lah. Lah ni boleh dah mau duduk kesok-kesok makan ni. Kata dia mau masak makan ni. Entah apa pun dia ada jelan ni. Ada buah kan nak tolong bini mu tu. Bini dia tu baik. Tapi baik mana awak bernama kita duduk jauh. Iya tak ada tu dah. Ada hari tu dia mari kat mana tak ingat dah tu. Tak dinding kan? Apa mak tak kenal abang dah? Mak tak tahu tak apa dia omong. Itu buat. Mak teriak lah lepas tu. Dia pun teriak juga lah. Dia teriak. Mak tak kenal dia. Kamu tak teriak aku. Teriak apa aku. Dah mak tak boleh. Aku tak boleh siapa nak bawa. Aku pun tengok dah aku ni ya. Semua juga mau maaf dah. Boleh. Orang tu kan tino bawa mak tu. Anak mak lah kok. Tak tahu juga. Dia tak cerita pun. Jomlah kita balik dia kata. Saat dia mau gaduh pula nak makan pun ni. Jom tu. Dia ambil anak tu kat aku seorang. Jangan mak tak gaduh dia mak. Eh takkan dia mau nak bergaduh dia anak aku. Merisak je. Mak merisak tu dah. Kata jom kita balik tak bergaduh dengan orang. Tak apa mak jangan putus asa berdoa. Mak doa selalu bagi Allah pelihara anak-anak mak. Minta Allah. Tu malam-malam nak tidur kan. Bapak ada tengah hari mak doa juga minta kat Tuhan. Nanti tak mari pun doa tu. Tak cukup doa lagi tu. Kena doa banyak lagi. Kita tak tahu kan apa masalah mereka. Ya lah. Main 8 tahun. Tak boleh kat anak. Tak tahu mana rupa anak lagu mana. Siapa tak anak. Main? Ha? Siapa tak main dengan anak? Siapa dia tak main dengan anak? Anak tu lah. Anak mak? Mak tak main dengan anak? Ha? Mak tak main dengan anak? Tak, tak main. Mak biar lagu tu? Mak tak sedar, duduk kerah aku ni dia mak kata. Arwah mak kata. Mak tak boleh tak nak lagu mana, mak tengok lah. Bercermin mak. Mau tengok ha. Mak kecil tutik mata kena tengok mu kata. Kerana tak demo tak dukung mari langsung. Demo mak tu mak kata mu tu lah mak kata. Masa tu mak tak mati lagi mak sihat lagi. Anak-anak. Eh jangan siapa nak bela anak mu kata mu tak roh mak dah. Bukan anak-anak mak dah besar ke? Anak-anak mak dah besar lah. Tanya Din ada hari tu pergi ke mana tu. Tanya Din belum hari tu sini je lah. Ada dia kata pak orang anak mak. Mak nak pergi lah. Orang sini tak tu sah. Orang sini marah lah kat aku. Masa duduk ulang sini tu Man tu duduk belum. Anak O juga Man tu pun. Hak bongsu. Oh, mak panggil dia Man. Bukan Man, Izam. Abdul Rahman. Abdul Rahman tu laki mak.
Tak tahu nak tam nama, nama tak ingat dah. Dia tu belamaknya. Mantu Nizam. Panggil dia Pak Yu. Hak bongsu. Hak bongsu. Hak bongsu tu, mak panggil dia Cik Man. Tapi bukan Cik Man, dia Nizam. Terasa dua hari dia dah teriak. Dia teriak apa mulut ni, dia kata. Kalau mak teringat, mak baca Fatihah. Mak sedekah Fatihah. Baca macam-macam. Ke anak-anak mak. Yang duduk jongoknya tu, yang Nizam tu je. Nizam tu ni kecil manis darah tinggi je lah. Oh, dia ada kecil manis darah tinggi? Oh, teruk dia tu. Semua nak mati dah. Tapi doktor mana bagi tu. Buat-buat-buat tu. Elok kalau ni. Tapi dah tak boleh kerja teruk. Kalau duk main nak jaga anak lah. Bini dia kerja. Bini dia kerja apa? Mutang getah. Oh. Dia itu kerja noreh nama tak tu dia. Dah sakit aku tu doa. Bini dia lah dengan anak-anak dia. Tak apalah. Kamu lagi momok rumah ujung sangat. Oh lah. Aku memikir juga tapi tak boleh memikir pun. Ada orang tu. Apa pun orang tu kata kat aku. Fikir tengok dulu. Kita anak duduk dengan orang. Bukan duduk kita. Kita sakit. Sungguh pakcik. Oh. Tapi saya ingat ke anak saya. Oh lah. Sabar dia dah. Sabar dah buat lagu tu je. Teriak. Alah, kita sedih lah tak ingat anak kita. Tapi tak apa, mak jangan sedih melampau. Sebab mak kena ingat Allah yang bagi anak-anak tu kat Allah kita. Bagi Allah bagi pinjam. Kalau kita nak anak kita, kita minta kat Allah. Kalau Allah tak beri, maknanya anak tu tak elok untuk kita. Biarlah Allah jaga dia, mak. Kita doa je bagi Allah. Pelihara anak kita. Iyalah. Bagi anak kita diberi kebaikan dunia akhirat. Allah bagi hidayah taufik ke anak kita. Itulah kerja kita. Kalau kita nak paksa-paksa dia mau mari jumpa kita. Dia minta hukum. Dia kata mana abang? Anak muak di mana abang? Bang, abang tak dengar. Dia duduk dengar earphone. Dia dengar. Bang, abang dengar tak muak cakap? Bang. Bang. Abang dengar mak cakap? Apa? Mak kata abang tahu anak-anak mak duduk mana. Lepas tu, dia kata abang tahu. Abang tak Anak mak ada 5 orang. Duduk di mana-di mana semua tu. Alah. Mak kata abang mungkin tahu. Tak apalah, mak doa selalu nah. Terbalik mak baca Quran tu. Ni tak boleh tahu kan. Terbalik mak baca Quran. Aduh, mak ni.